kita kembali, kita tengok hari ini untuk mereka menjayakan agenda mereka. Contoh kita kaitkan tadi Freemason dengan Illuminati dan penyembah-penyembah syaitan. Dia start zaman Namrus, kita tahu Namrus bin Kanan bin Kush bin Sam. Namrus ni cicit Sam, cicit-cicit Nabi Nuh lagi, sebab lepas peristiwa banjir besar memang tak ada golongan lain dah. Anak-anak Nabi Nuh tu je ada. Mari hak jadi baik ke, hak jadi soleh ke, hak jadi jahat, hak jadi toleh pun itulah dia. Dan termasuk ialah Namrus bin Kanan bin Kush bin Sam. Baik, salah satu kehebatan Namrus ni, Namrus ni kalau kita tengok, dia ni ada kehebatan dari sudut arkitektur, dari sudut seni bina, sebab dia antara pembina menara Babylon. Dia pembina kuil Marduk hak hebat yang dipenuhi dengan dewa-dewa pada zaman dia. Dia juga pembina kota Nineveh di Assyrian Empire. Dia juga salah seorang ahli astronomi. Dia juga ahli astrologi. Dia juga pencipta ilmu palmistry, horoskop tu yang berasaskan 12 bintang. Semua tu datang pada zaman Namrus. Dan dia juga gunakan sistem matawan dan penomboran seksagesimal berasaskan 6 dan 6 kosong. Hari ni kita masih pakai sistem tu sejak zaman Namrus. 60 saat bersamaan 1 minit, 60 minit bersamaan dengan 1 jam, 360 darjah. Ini semua asas dia datang dari Nu lagi. Sebab Namrus arkitektur yang hebat, ahli seni bina. Sebab itu teras ini melahirkan Freemason, pembina-pembina yang bebas. Walaupun asas sebenar Freemason bermula di Scotland. Hak nama Freemason betul-betul the Scottish Rite. Di Scotland, Scottish Rite. Sebab itu ahli-ahli Freemason yang naik dari satu tingkat ke satu tingkat boleh ditabalkan di mana-mana lodge, mana-mana tempat. Tapi bila sampai tahap 33 degree, dia perlu di PhD kan di sini. Tak boleh tempat lain, iaitu di Scottish Rite. Ini zaman bila dia masuk penubuhan Scottish Rite, zaman dia tukar sejarah. Dia adalah bangsa-bangsa Viking dari negara Skandinavia tu. Ini yang tukar sejarah, mereka ubah mereka jadi Anglo-Saxon. Kemudian masuk ke tanah besar England. Waktu tu waktu berkecamuknya perebutan tanah-tanah. Hak zaman Braveheart punya cerita, Mel Gibson pelakon utama. Pernah tengok filem Braveheart? Kan pahlawan-pahlawan Scotland tu, William Wallace. I am William Wallace. Mel Gibson pelakon paling ramai dalam sejarah. Akhirnya dibahagi-bahagikan, ani sikit, ani sikit, ani sikit, diterajui oleh seorang raja, King Arthur. Penasihat tu paling penting. Siapa penasihat King Arthur? Siapa penasihat King Arthur? Merlin, watak Merlin paling penting. Merlin dia boleh hibernation dua dimensi. Ingat, siapa Merlin? Who is Merlin? Dialah yang menjadi pengasas dan pembina Stonehenge di Salisbury. Batu-batu hak tinggi tu. Batu tu ada struktur apa? Untuk ukur sistem pergerakan matahari. Bawah tu ada apa? Bawah Stonehenge tu ada apa? Jadi rahsia sampai kini. Okey, berbalik kepada Namrus. Dia bina menara Babylon. Tapi kita harus ingat, zaman Babylon ini adalah zaman tamadun apa? Babylon zaman tamadun apa? Tamadun paling awal di dunia Mesopotamia, bukan Mesopotato. Ataupun Mr. Potato. Mesopotamia, bawah Mesopotamia banyak kerajaan yang berganti silih. Ada Sumeria yang terkenal, Raja Hammurabi yang terkenal dengan Kod Hammurabi itu. Kemudian ada kerajaan Akkadia, Maharaja Sargon I, Maharaja Sargon II, kerajaan Akkadia.
ada kerajaan Assyria, Assyrian Empire, ada kota Nineveh, kota Nabi Yu, kota Nabi Yunus ibnu Matar. Tahu? Yunus ibnu ibnu Matar. Matar tu siapa? Matar tu siapa? Yunus anak Matar. Matar tu siapa? Matar tu siapa? Dua orang nabi, satu-satunya yang dibinkan dengan nama Mak Isa ibnu Maryam dan Yunus ibnu Matta. Matta tu bukan nama bapa, nama mak Nabi Yunus. Hak lain selain Adam lah, Adam tu tak ada lah. Selain semua lakop dengan bin bapa kecuali dua nabi ni, Adam ibnu Maryam, Yunus ibnu Matta, anak lelaki Matta. Matta tu nama mak perempuan Matta ibnu ibnu Abu Matta. Abu Matta ibnu anak siapa? Yunus. Yunus anak Bunyamin. Bunyamin adik beradik Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaakob. Itu jaluran Yunus ibnu Matta sampai kepada Bunyamin.